Assalamualaikum. Kang. Waalaikumsalam. Mat. Pat. Mak lo ada? Ada. Coba gue mari. Dipanggil sama Pak RT. Sama Pak RT. Ayo cepetan. Cepetan. Sekarang. Awas. Cepetan. Ini cepet. Pak. Jangan lupa, malu. Mat. Apa? Bukan malu. Nenek lo. Nenek. Nenek. Mak. Tapi bukan emak. Kalau yang dibilang sama Pak RT kan emaknya. Neneknya, budak lo. Hansip. Hansip. Oh, manggil. Mat. Ngapain? Oh, itu. Hei. Bukan. Bukan. Halo. Bukan nenek lo. Mak lo. Oh, mak. Emak aja, emak. Bukan. Emak. Bagaimana sih lo? Bantang, lontong. Neneknya, nenek. Lo bagaimana sih? Wah. Bodong. Lu si bodong, si bodong. Mat, cepetan. Emak enggak deh. Nenek, nenek. Tadi ke rumah, jangan. Sini sini. Sini sini. Apa? Mama sama Pak. Ini kata bukan. Sama Pak. Apa? Ngapa? Ngapa? Dong, kalau nenek urusan lu. Mamanya. Kalau nenek urusan gua, kalau mamanya urusan lu ya. Wah, lu berat sebelah lu. Ngomong. Kalau ngomong, saya pesen. Uh-huh. Jangan anak, nenek. Emak. Emang emak lu gua. Emang gua nenek lu. Tua-tua pengen dimaki-maki orang. Gini hari. Mikir. Bibir aja ngampe. Rambut aja putih. Rambut aja Belanda bukan apa bukan putih. Masa un. Cakap-cakap begini panggil nenek. Maunya apa? Neng ya. Ini mau bukan Neng. Panggil aja Eneng. Eneng mana? Budial itu. Ini begini. Maksud saya makanya sampai kemari mak ini dipanggil sama Pak RT. Kata jangan mak. Mak embok. Embok. Sejeleknya banget tante. Tante sus. Sus non. Neng non. Atau meses. Gini kan, cakep ya. Sekarang juga ibu dipanggil. Jangan ibu lagi. Jangan ibu. Ibu tuh orang udah tua. Dong, lama-lama terus gue pacul lagi. Pacul emang gue bulangan. Sekarang dipanggil sama Pak RT. Ngomong-ngomong dulu. Lupa kayak ikan mujair. Disuruh ke sana, ke kelurahan. Kalau nggak mau, terpaksa saya sama bodong bertindak. Bertindak lah, nindak sama nggak ngasih, nindak. Ini ada urusannya. Nggak tahu juga Pak RT urusan apa, kepentingannya apa, nggak tahu. Tapi kalau memang bertindak kan, pasti saya salah. Sekarang, ayo. Gue dulu, emang saya nyolong? Ya bukan soal ini keperluan yang nggak diduga-duga. Pak RT suruh dua sama saya bodong. Manggil, Bu Nori. Ini kena gua. Bu lagi. Kalau nggak jangan ibu. Nah, kalau umpamanya saya punya salah itu saya takut. Tapi kan saya nggak punya salah. Kalau nggak salah, berangkat. Kalau salah, ngumpet. Ayo. Dulu saya dandan dulu. Wah, dandanan udah rame begini. Masih berdandan aja kayak tukang kelontong. Rame emang gue topeng monyet. Kalau perlu, pakaian sepasar saya pakai. Tahu nggak? Yoilah, udah tua-tua. Mikir aja sama diri sendiri. Jalan kita udah setahun lagi gitu. Udah begitu. Bodong Hansip. Hansip bodong. Dibalik. Jangan ngomong tua-tua. Sekali tua aja udah tua. Jangan sampai dua kali tuanya. Ya makanya mikir sama dandanan. Biar gue mau dandan gak pakai pakaian gua. Apa pakaian lu belum beliin? Lemari aja panggul mendingan. Panggul lemari mau gue puli. Udah gak kelar-kelar. Ayo berangkat. Ayo. Tong. Enak aja. Kalau umpamanya malu pulang dari pasar bilangin. Mak pergi ke kelurahan ya. Kok emak lagi? Sus. Iya. Lo kalau kemarin jangan ses, oma. Oma. Diam ya, bilang ma ya. Ayo udah berangkat tante. Bilang mama pergi sayang. Iya, Nek.
Tahu-tahu kayak gini, masih nenek emak, ketua. Apaan? Tahu lagi diambil? Ya kan. Tapi jangan begitu Pak, bapak pagi memangnya orang salah dibawa kemari, tapi jangan terlaluan Pak. Itu orang kata nenek nangis. Biar hilang tuh sakit hatinya dah. Udah lupa susah.